Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Syederalun, bentangan kain kuning keemasan dan lantunan salawat mengiringi prosesi Fardu Kifayah almarhumah Sultanah Tengku Putra Safiatuddin Cahaya Nur Alam. Prosesi yang ikut dihadiri keluarga, masyarakat serta Gubernur Aceh ini berlangsung di Komplek Baperis, tepat di samping Pendopo Gubernur Aceh, Rabu malam. Pemakaman digelar dengan prosesi adat pemakaman Raja dan Sultan Aceh. Jenazah ditandu di bawah helaian kain kuning saat diantarkan ke liang lahat. Pewaris Kesultanan Aceh ini sebelumnya menghembuskan nafas terakhir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu sekira pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sultanah Tengku Putra Safiatuddin Cahaya Nur Alam meninggal dunia pada usia 86 tahun di salah satu rumah sakit di Mataram. Almarhumah Syederalun meninggalkan 3 anak perempuan dan 1 laki-laki. Hari ini kita telah mengantar seorang senior kita, cucu dari Raja Aceh yang terakhir, Sultan Muhammad Darussyah. Cucu perempuan yang meninggal di Mataram, ribuan kilometer dari Aceh, akhirnya sampai juga ke tanah kelahirannya, di mana malam ini kita mengantarkan beliau kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Semoga segala dosa diampunkan dan kebaikan yang dibuatnya diberi ganjaran. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.